Kabar semuanya. Lagi di mana, lagi di suatu tempat. Di bibirnya kenapa kering, guys? Kering. Halo, halo, halo. Hai. Kade lagi di mana? Lagi di suatu tempat. Kalian nggak boleh tahu, kalian kepo. SRAT deh maksudnya. Seratin kenapa? Belum mati. Wait ya. Mungkin Atin lagi main-main, guys. Terus dia lupa matiin SR-nya. Emang belum mati? Come and get illusion. Dan lagi sama Indah sama Ashel, iya, mereka lagi merayakan ulang tahunnya si Atin. Terang banget, iya, emang terang banget ya. Lihat Instagram aku dong, aku baru ngepost foto. Ya, lihat ya Instagram aku. Kalau nggak lihat, kalian jahat banget. Sih cukup tahu aja sih aku. Hai. Gemes banget beli ice cream di mana? Lagi showroom. Oke. Lucu banget sih. Halo. Karena ice cream-nya tunjukin dong. Ah, tidak terlihat. Ah, jatuh. Nah, yeah. Enak banget. Yeay. Kamu udah sampai dari tadi ya? Baru. Oh, baru. Terus kamu jajan dulu sendiri gitu. Karena tadi aku sama Celia, Kamanda, Kaindira, sama Kelly ke sini, tapi mereka tadi pergi ke mana gitu. Hai Kak Flora. Hai. Ini aku. Iya. Oh my god. Halo. Tunggu, aku udah ke teater kok, udah buka. Udah buka teater. Ya oke, okay, bye. Oke, okay, bye. Itu siapa? Cicikku. Oh, cici kamu. Aku pengen makan kan. Ada tapi aku lagi jelek, tapi aku pengen pakai masker. Enggak bisa. Ya, masa kamu makan ice cream pakai masker? Makanya.
aku malu. Kata siapa kamu jelek? Enggak, ih. Oh my god, kan itu peka. Enggak di Kenny. Enggak kok, kamu lucu. Makasih. Lucu banget. Kalian belum tahu ya kapan teater lagi? Belum. Doain dong, kamu gak doain aku sih. Aku doain kok. Kayak gimana doanya? Aku bilang ke Tuhan, semoga. Tuhan kamu siapa? sama nanti kalau misalnya kalau bisa beda nggak nyampe ya doanya. Iya, oh iya benar, aku bilang ke Tuhan semoga KD bisa cepat pulih, terus KD bisa beraktivitas beraktivitas kembali. Ini aku udah aktivitas kok. Iya, tapi aktivitasnya yang kayak rutin gitu loh, kade yang kayak show teater gitu-gitu. Makasih ya. Iya. Nanti aku tanya Tuhan, kamu beneran berdoa? Akhirnya gimana, kade ikut jawab gak? Aku berdoa juga. Oh gitu, oke. Okay. Kade mulai jam berapa? Mulai kade. Jam ini showroomnya. Tadi jam berapa? Kayak baru 10 menit yang lalu deh. Oh my god, sebentar sekali. Baru sebentar banget. Kalian nanti ikut ini memangnya kegiatan? Iya. Kamu ada latihan juga? Enggak. Sama siapa aja tadi? Aku tadi sama Flora. Ada sih beberapa. Jam berapa mulai? Jam 7 ya? Jam 7. Kamu? Sama aku juga. Tapi aku gak latihan sama sensei. Dia aku latihan sendiri gitu loh. Cuma gen 10 doang. Oh, sama gen 10 doang. Gen 10. Buat ngafal-ngafalin ya? Iya, kita kayak mau ngerapihin gitu. Rajin banget. Iya. Tapi sebenarnya kita tuh kan pengen ngerapihin. Cuma emang sekalian dari Kaisa juga bilang sekalian dijadwalin aja gitu. Jadi kayak sama-sama dari kakaknya ngejadwalin, kita juga latihan gitu loh, Kade. Nanti kan kita ngerti. Dulu juga kita sering kayak gitu dulu pas masih. Sebenarnya sampai sekarang sih kalau misalnya ada yang pindah blocking gitu kan, kita kan latihan sendiri. Wah, gitu. Iya. Tapi aku lihat tuh kalau kakak-kakaknya pindah blocking gitu ya, Kade. Kakak-kakaknya cepet respon gitu loh, maksudnya kayak diajarinnya langsung cepet gitu. Jadi kalau misalnya aku gitu ya, kalau bisa diajarin buat sehari semua lagu tuh, walaupun aku udah pernah pakai setlist itu, tapi kan pasti blockingnya beda dan gerakannya kan gak mungkin sama kan, kecuali ref-ref gitu kan. Terus kayaknya aku bakal lama deh. Ya kan kamu baru, kakaknya kan udah berkali-kali ngebawain setlist itu, iya. Jadi dia udah tahu lah, udah gampang. Iya. Nanti kamu juga bakalan bisa kayak kakak-kakaknya cepet gitu. Amin. Mesti bisa. Kade dulu juga sering gitu kah? Pindah blocking. Aku dulu backup 3 tim. Terus di akademi ada 2 setlist juga. Oh, yang selain pajama apa Kade? Pajama sama bente. Bente itu apa kepanjangannya? Boku no Tayo. Boku no Tayo, pajama, bente. Terus aku backup tim K, tim T, tim J. Dulu Kade pertama kali masuk tim apa? Masuk tim T. Tim T. Itu udah pernah pindah tim belum? Belum. Oh, belum. Oh, jadi terakhir di tim T juga. Terakhir di tim T. Kade masuk ke JKT itu tahun berapa? 2018 akhir. 2018. September. Masuk timnya? 2019. 2018. 20. Ah, 20. Sampai 2019 akhir. Lupa aku masuk timnya. Masuk timnya sendiri apa waktu itu bareng sama ada yang lain juga? Bareng. Kita diteleponin waktu itu pas masih pandemi. Yang lewat Zoom itu ya? Waktu itu. Diteleponin. Siapa aja Kade? Aku banyak tau. Banyak ya? Banyak, karena dulu waktu itu tim T-nya kosong gitu, dibikin kosong, jadi dibikin baru. Apa itunya Kade, apa yang fly team T apa yang fresh fly team T? Oh, yang fly team T. Kalau yang fresh
fresh, benar fresh peach. Itu udah lama ya? Ya itu kakak-kakak senior semua sih. Yang terakhir tuh kan terakhir masih fly Timothy kan ya? Masih fly Timothy. Interview. Aku kalau misalnya lagi apa lagi sama kakaknya gitu pasti aku nanyain gitu loh ke deh jawabnya gimana, kayak aku penasaran lu JKT itu gimana gitu. Bagus lah, nggak apa-apa tanya-tanya. Kamu suka nari-nari juga ya? Tapi dulu tuh waktu sebelum pas aku masuk awal-awal JKT itu tuh nari aku masih kaku. Halo, Ade. Hai. Halo. Kita makan, yes. Kayaknya makan ya, Kak? Makannya makan. Ade makan. Iya. Makan, Kak. Ini kenapa banyak banget sih? Endor. Dikasih. Mau makan di sini enggak? Enggak. Ini ada kursi nih. Iya sih, sini duduk sebelah. Iya. Dulu udah makan tuh? Belum, nanti aja deh. Udah makan di rumah sih. Waktu kade backup tim gitu sama yang akademi gitu, yang paling susah apa dari setlist itu? Semua setlist yang paling susah. Iya, sama kade nge-backupin gitu. SNM. SNM tuh tim T ya? Jadi sekarang masih paling susah juga ya SNM diantara RKJ sama SG. Iya. Kalau keseringan tuh kayak udah enak. Iya udah enak kebenar. Aku walaupun waktu itu aku SNM baru 2 kali tau kadis. Aku baru 3 kali. Yang baru ini ya SNM yang baru ini 3 kali. Ya puji Tuhan bisa lancar. Makan ya Tuhan. Sudah nih kamu nggak tahu aja. Aku nggak tahu sih, doang aja. Baru apa makan deh? Nyaru kelihatan muda kan ya? Nyaru ya. Kelihatan muda kan ya? Iya. Hari ini jadwal kade ya berarti. Jadwal kade sih. Iya. Tiga lagi saya ambil kalau di asem ya. Kamu udah belajar satu apa aja? Tiga-tiganya udah? Udah tiga-tiganya udah seneng sih dia tiga-tiganya. Waktu itu yang SNM dikebut juga sih. Dikebut juga. Gara-gara backup tour waktu itu. Jadi kayak dikebut gitu loh. Iya. Bahkan biasa aku belajar 2 minggu tau kan. Iya. Keren, stres. Enggak sih, enggak stres juga. Gua sih stres ya. Gua pindah blog nih stres. Banget. Aduh, 2 minggu. Sebenarnya sebulan sih dikasih waktunya. Kayak waktu itu tuh aku bener-bener abis audisi RKJ. Pas di hari itu juga aku dikabarin bakal audisi di SNM lagi. Jadi kayak sebulan gitu lah jaraknya. Gitu. Terus aku belajarnya 2 minggu doang karena opanya juga udah mau buru-buru ke pertur. Gitu deh. Itu enak ya? Mau nyebut merek enak. Mau nyoba enggak, Ra? Mau. Enggak tertarik tapi aku enggak makasih. Enak. Enggak makasih. Masa campur ini? Enggak apa-apa, sumpah. Oh, tuh enak campur. Kade kan ada steaknya de yam-yamnya. Itu suka mencampur makanan kah? Suka juga. Oh, suka juga ya. Suka juga. Pernah nyobain es krim plus kentang? Iya dong. Oh, sama enak. Pasti sering iya. Banget sih. Itu enak banget. Es krim sama burger. Cobain. Belum pernah. Cobain aja enak. Bawa ya. Tapi tadi itu sebenarnya udah pulih gitu ya, tapi belum 100% aja pemulihan. Iya, belum 100%. Tapi udah enggak, maksudnya udah enggak begitu butuh buat. Jajan apa? Oke, apa? Mau ke bawah FB gitu enggak? Ikut enggak lagi showroom ya? Showroom di bawah aja kan. Iya apa ya? Iya, itu di invasi sama Raisa. Jadi sama Raisya, Amanda juga. Ada yang ikut nggak? Mau beli apa kalian? Minum. Minum. Gak
Dadah. Kaosnya panas gak sih? Kaos gue panas banget. Gak suka kok enakan yang cheese. Iya, salah enak. Enakan yang cheese? Iya, salah. Ini gak yang asin apa nih? Itu rasanya apa, Ci? Kaosnya asin, manis. Enakan cheese? Aku juga pernah makan mie ramen Korea gitu, pakai bakpao. Bakpao? Bakpao cuma apa? Apa orangnya? Pak, aku pernah kalau makan dapat yang coklat, aku cuma kopelin rotinya doang. Aku pernah makan nasi goreng pakai yupi. Iya. Aku ya. Pakai gami. Ini zaman. Aku udah berhenti pada. Iya, mari malah lanjutin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pakai gami. Enggak apa-apa kan kayaknya. Enggak kak. Kok bisa sih? Emang enak ya? Enggak, dulu waktu SMP. Nih ada aman. Enggak lagi dia bilang. Terus kenapa kamu nyobain? Waktu SMP tuh ini kayak curious aja, pengen aja nyoba-nyoba. Cobain. Nyobain apa? Si goreng pakai gami. Permen gami. Gak enak. Iya. Iya makanya. Kalian gen 10 ya kan? Iya. Kenapa kalian? Kenapa dengar deh? Masuk, mulai masuk ke JKT kapan sih? Tahun lalu. Dulu Desember. Oh, aktifnya 2021 Desember. Sebelumnya juga udah pernah. Enggak, belum pernah. Oh, belum pernah. Ya udah deh. Terus baru aktif lagi. Ya ini Desember dulu. Tahun ini enggak sih? 21. Oh, udah mulai ya? Kan kita di Balai Sarbini itu dipanggil lagi. Oh iya. Panggil lagi. Tadi pasti enggak tahu di situ kan? Kita tahu, cuma kalian diumpetin sama Kak Ais. Oh, kalian tahu? Iya. Thank you diskonnya dari Kak Avocado. Selain tadi ada yang tahu lagi enggak? Semuanya. Beberapa sih, soalnya waktu itu ruang tunggu kita tuh kayak deket stage gitu. Terus Kak Ai sama Kak manajemen yang lain suka lewat-lewat situ gitu kan. Terus kan jangan-jangan ada gen 10 nih, gen 10. Dan ternyata bener, soalnya kita kayak kelihatan ada baju warna apa ya, biru-biru gak sih? Kan biru kan? Baju warna biru-biru gitu. Tapi yang tahu sedikit kok. Keren-keren diumpetinnya. Soalnya pas Siska waktu itu lagi salah. Ya, pakai kamera ini. Terus habis itu Kak Siska bilang Kak Siska juga kaget. Kagetnya bener-bener, karena Kak Siska tuh soalnya bener-bener pas dari awal kita masuk. Jadi Kak Siska gak tau kalau misalnya bakal ada kejutan gen 10 disampilin gitu. Kak Siska waktu itu bilang disyarang juga. Keren ya. Kita kan di... mau nyebut mereknya lagi loh. Kita kan beli itu. Oh beda sama Ciri ya? Beda. Belahan. Aku tahu menu yang waktu itu Elbi enak tuh. Aku tahu apa ini apa ini. Iya, jadi aku ya udah mencari cari. Kak, Kak Ade, jadi maaf enggak denger. Lucu banget. Maaf Kak Ade. Enggak apa enggak denger kok. Kalista lo lucu. Eh, Kalista. Iya, benar. Benar kan namanya? Kelly sih namanya. Kelly. Kelly. Tapi enggak panjangnya. Kalista. Benar kan? Jaga kesehatan semuanya. Kamu pesen apa? Ume. Beberapa kali lagi ngomong. Oke. Halo. Om Sharon. Halo. Halo Kadi. Hai, halo. Halo Kadi. Hai. Sel baru bangun tidur, Sel? Enggak. Sel baru bangun tidur. Buka lelah. Ada. Oke. Ada sensenya.
thank you diskonnya dari Kak I Love JKT48. Gato, hai, hai. Agak notifnya ya, agak ketahuan di sini bukan show. Iya. Ini siapa dengan kamu bagi show-nya? Iya. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Ntar aku duit. It's okay. It's okay. Eh, wifi di sini gak bisa ya? Harus tanya, Kak. Aku udah connect, Kak. Kamu udah tanya? Udah connect. Udah connect. Cuman gitu. Iya. Jadi mana Cilia? Cilia? Sampai aku error. Kenapa kamu nyuruh aku diem? Hah? Bisa jangan ya? Jadi seru. Sayang sih kade. Ayo seru enggak, Wak? Aku jangan. Ya
Rambut panjangnya dapat yang dekat sama Pak. Aku mengalami. Jadi jatuh aku bawa ke aku berbohong. Ujiannya sebenarnya simpel sih, di pertanyaannya tuh kayak seputar gitu-gitu sih. Terus lagu-lagu gitu-gitu juga. Terus kayak sambil olahraga gitu, terus nyebutin lagu JKT48 atau enggak nama-nama member. Jadi kayak ini kayak main game. Iya, kayak game. Bisa iya begitu. Kalau ngelamat aku Iya, kalian belum pernah ujian ya? Belum. Aku juga gak tau. Udah banget tau. Pas luka aku mati gitu. Tapi jadi gak enak ya kayak gak ngelewatin. Tapi seru itu justru ya. Tapi kayak aku gak ingin kelamaan. Jadi kayak cuma badan doang. Bisa karena sering aku gak ingin kelamaan. Susah banget. Kelamaannya nunduk. Gimana? Kakinya gimana? Sudah bisa kalau ada bangku kecil. Cuma nunduk kalau nunduk yang kecil. Konfliknya karena diburu-buruin satu. Amara. Kedua, aku lagi cedera. Iya, lagi cedera. Ketiga, aku banyak jadwal backup teater lagi. Oh, iya. Jadi aduh, cuma tariannya gitu kan, maksudnya susah banget gitu kan. Jadi, kalau aku tuh udah tadi masih sekolah. Masih, aduh masuk ke sini umur 17 tahun. Kuliah nggak kak? Pernah ada ya. Tadi tuh gede banget sekitarnya, semuanya tempat cici. Aku taruh di sini ya. Gede. Kalau kamu apa? Masih session girl. Tapi susah nggak? Apa yang susah di session? Aku musim virgin love sih banyak gerakan tangan. Virgin love ya. Itu juga dulu itu tuh struggle juga para member kayak lupa gitu. Iya. Aku awal-awal belajar. Boleh lah, Pak. Boleh lah, cuman belum kesempatan aja belum. Pasti nanti juga diajarin. Mungkin yang lainnya pada sibuk dulu nih senseinya kan. Contoh aku struggle di. Tadi kan aku udah kasih. Jadi di gerakan ini di belajar yang paling gampangnya itu aku kesusahan. Soalnya baru banget awal masuk. Bu Raisa. Jadi adik aku ini gimana bloknya gimana patternnya gimana baru banget tuh. Jadi ayo udah deh. Ini juga tuh. Akhirnya emang Eris dia sengaja long short story. Long story short ya. Jadi session. Itu pas jatuh benar-benar langsung gitu. Juga pasti bisa apalagi kalau kita udah belajar kayak gitu. Jadi kalian yang kak ada itu instan biru gitu loh langsung lagunya harus dulu lah iya lagu itu kayak enak nyanyiin gitu sih itu bener-bener pentok langsung biru yang paling sering itu pas masih ada kakinya yang ngajarin kak Bimbe kita mungkin bukan kayak Eris lagi bangku melayang kak jadi baru dah tuh capek udah makan belum? Udah. Apa tadi lanjut? Itu sih aku pengen banget ke Jamar dulu kan tapi gak kesampean karena pas yang itu yang waktu 2020 jadi gak dapet belajar gak dapet kesempatan belajar tapi syukurnya pas masuk ke sini langsung dapet satu yang buat senior gitu keren pokoknya langsung masuk sebenarnya enak tau guys 10 keren deh iya. Maksudnya mereka nggak kalian tuh nggak ada dikasih setlist percobaan gitu
Oh iya, langsung set list. Langsung set list bareng kakak-kakaknya buat perform. Soalnya kita gak banyak juga sih, Kak. Tapi pressure-nya pasti berat ya. Lumayan. Lagi buat anak baru-baru. Kecil banget sih. Platform showroomnya belum ikut bareng kita. Oh, ya aku ngerasa untuk kita yang trainee ini benar-benar dikasih kebebasan untuk bersosial media. Benar banget. Terus juga setlistnya langsung bareng apa-apa ya. Jadi menurut aku lumayan lebih nyaman gitu. Iya, benar banget. Bebas. Nah, kamu bilang dan tuh sih menurut aku. Soalnya aku belum ngerasain the difference. Iya. Kita emang 1-2 bulan awal gak dikasih sosial media, tapi setelah itu kita dikasih kok. 1-2 bulan awal itu kan masih perkenalan dulu kan sih kalian. Iya. Jadi masih, emang sih yang sekarang lebih apa ya, langsung gitu gak sih, cepet langsung proses, gak ada tangga-tangga lagi, kalian udah langsung lompat ke sini gitu. Iya. Jadi lebih nyaman ya. Iya. Kalau dulu Akademi B dapat gak sih kayak variety show kayak school gitu? Emang dapat ya? Enggak. Dulu Akademi B belum ngapa-ngapain kita. Pas naik Akademi A baru. Oh, jadi Akademi B itu sebenernya ngapain? Latihan terus. Latihan basic, latihan semua lagu-lagu JKT48. Iya, kayak original. Terus kayak lagu-lagu yang lama aja kayak si Aita Kata, OG Diamond, lagu-lagu gitu. Rasa banget sepinya. Kalau dulu kan pasti ada tuh senior. Dulu memang pasti setiap datang ke tempat latihan ada senior rame gitu. Iya. Karena mungkin sekarang senior-senior udah sibuk di tempat lain gitu loh. Biasanya kalau misalnya kita ke tempat latihan, kita latihan lagu-lagu satu teater. Iya. Sekarang kan mereka kayak kalau pindah blocking doang baru. Tapi ya, itu pun kadang kita bisa langsung di teater. Latihannya. Kadang ngafal-ngafalin juga, terus pas mau show biar sebentar langsung jadi. Iya. Oh gitu. Susah banget. Kita kayak gitu tau. Dulu aku waktu Akademi B. Iya, semangat ya latihannya. Makasih. Udah selesai guys, mereka mau latihan. Lucu banget ya. Lucu banget anak-anak ini kayak berani ngomong gitu loh, berani ngobrol. Di rumah, aku gak berani ngobrol guys sama senior kayak iya kak, ya gitu-gitu dong. Ngeliat anak-anak sekarang kayak wow, berani-berani buat ngobrol, berbuka puasa, bukan maksudnya kayak berani buka bicara gitu, keren ya. Kalau begitu aku juga kayaknya harus udahan deh guys, aku mau ngecek. Langsung sepi. Iya ya. Sepi ya. Tapi aku sebenarnya suka sih vibe
vibe gen 10, anak-anak gen 10. Soalnya mereka vibe positif gitu loh. Walaupun mereka yang kayak banyak bicara kayak, tapi positif. Jadi kayak kita tuh, aku tuh kayak ngeliatnya lucu. Terus kayak, aduh nih anak-anak humble ya gitu. Kayak aku hampir suka semua gen 10 deh. Yaudah guys, aku tuh kayak udah pengen mulai deh, udah dipanggil-panggil. Eh enggak sih, yaudahlah aku udah nih guys. Thank you semuanya. Bye.